Alhamdulillah sekarang harga beras sudah mulai turun. Tadinya mana ada harga yang 13.500 gitu ya. Sekarang udah. Enggak, tuh tadinya enggak ada harga 13.5. Berapa tuh? Tadinya berapa ya? 14. Yang paling murah sekarang udah mulai turun lah. Ada yang 12.5 lagi udah ada gitu. Alhamdulillah. Itu udah ada. Jenis beras apa itu? Saya enggak ngerti jenis. Ini pulen sedang nih. Iya, kurma Solo yang udah 14.000. Iya. Ya, ini yang itu sering per dibeli. Liternya. Saya belinya per liter. Harganya segitu ya? Iya, soalnya pensiunan, cuma berdua di rumah. Gimana ya harapan kami nanti tentu harga beras bisa terjangkau sama masyarakat. Segala keperluan dapur lah ya, bahan pokok, 9 bahan pokok itu bisa turun. Dan mohon pemerintah bisa bantu kira-kira mencari apa penyebabnya. Memang kita tahu kemarin juga masalah cuaca ya, jadi kita juga memaklumi. Cuman mohon pemerintah bantu kalau bisa diturunin lagi harganya, gitu aja. Harga beras sekarang alhamdulillah udah ada yang 12, 12.5 gitu. Kalau yang sebelumnya yang paling murah itu 13.5, sekarang udah ada 12 gitu. Itu jenis beras apa itu? Jenis beras yang apa ya, yang sedang lah. Yang sedang, orang beli ya? Yang biasa orang beli, masyarakat beli. Yang menengah itu udah ada yang 12.000 alhamdulillah. Cuman ya masih agak coklat sedikit tapi dimasak tetap putih kok gitu. Itu per liternya? Per liter 12.000 masih ada. Lain beras yang sedang itu apa lagi? Paling ada yang naik atau yang turun? Yang naik itu sekarang malah beras premium ya, kayak Pandan Wangi itu bisa naik lagi. Dari tadinya 14.5 naik terus sekarang sampai 17.5. Kalau saya jual 17.5 paling mahal. Itu per liternya? Per liter 17.5. Bahkan di luaran ada yang 18 mungkin ya. Pandan Wangi naik terus. Gitu. Ini faktor apa sih bang bisa naik seperti ini? Mungkin kelangkaan ya. Berasnya nggak stoknya nggak banyak gitu Pandan Wangi. Jadi mungkin itu yang penyebabnya naik. Gitu. Pendapat sendiri gimana bang? Menurut saya sih mudah-mudahan Pandan Wangi bisa balik ke sebelumnya lagi. Paling murah tuh bisa 13.500 ya, kayak waktu itu lagi. Jadi orang bisa makan beras yang enak gitu dengan harga segitu. Gitu. Dengan harga yang naik ini seperti apa bang, pendapatannya turun atau? Kalau naik gini ya otomatis turun lah sedikit. Walaupun tetap orang namanya doyan Pandan Wangi tetap belinya Pandan Wangi. Gitu. Harapannya seperti apa nih? Harapan ya semoga bisa harganya Pandan Wangi itu bisa turun lagi sampai kayak dulu 13.5, 13.000 gitu deh. Biar orang bisa makan enak juga gitu. Oh, banyak yang ngeluh enggak sih Bang ini? Ya? Pembeli banyak yang ngeluh. Pastilah ngeluh. Ini kok Pandan Wangi naik terus ya? Kemarin segini, sekarang udah segini lagi. Besokannya udah segini lagi gitu terus tuh. Ya habis gimana? Barangnya susah.